kembali. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu hadirin untuk menyematkan pita merah di dada kiri. Di alun-alun Kota Magelang, karena beliau ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam berkah dalam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli wali kota, asisten sekda dan kepala perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kota Magelang, yang kami hormati kepala instansi vertikal BUMN, BUMD di wilayah Kota Magelang, yang kami hormati ketua Dewan Pendidikan Kota Magelang, para camat, lurah, dan kepala puskesmas sekota Magelang, tak lupa para komunitas relawan AIDS tadi disebutkan oleh Pak Ketua KPAD dari Kalandara dan sebagainya. Yang kami hormati Direktur Kalandara beserta seluruh jajaran, masyarakat Kota Magelang yang saya cintai, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara peringatan Hari AIDS sedunia dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Magelang, saya menyambut baik dan mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan ini. Kolaborasi apik gabungan dari edukasi dan entertainment tidak hanya dapat memberikan pengetahuan, tapi juga hiburan yang menyenangkan bagi kita semua. Hari ini, peringatan ini juga berkolaborasi dengan Magelang Net Music ya, sehingga nanti bisa dinikmati bersama-sama. Saya berharap kegiatan ini dapat mengkampanyekan mengenai HIV/AIDS supaya masyarakat semakin terbuka mengenai penyakit HIV/AIDS, dan tak lupa saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang selama ini telah berkontribusi dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi khususnya di Kota Magelang. Dengan tekad yang bulat dan kesadaran yang mendalam akan tantangan global yang dihadapi oleh pandemi HIV/AIDS, dengan ini mendeklarasikan komitmen kami untuk bersatu dalam upaya pencegahan, pengobatan, serta dukungan bagi individu yang terkena dampak virus HIV/AIDS. Pada Hari AIDS Sedunia tahun 2023, kami mengakui bahwa pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan penyebaran virus HIV/AIDS. Untuk itu, kami berikrar, satu, meningkatkan kesadaran untuk terus menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai HIV/AIDS dengan fokus pada pencegahan, pengujian, dan akses perawatan yang terjangkau bagi seluruh warga Kota Magelang. Dua, menyediakan dukungan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang mereka butuhkan bagi individu yang hidup dengan HIV/AIDS, menghilangkan stigma dan memfasilitasi akses mereka ke layanan.
pelayanan kesehatan dan perawatan. 3. Mempertegas kolaborasi. Kami mengakui bahwa upaya untuk melawan HIV/AIDS memerlukan kolaborasi lintas sektor dan kolaborasi antar komunitas. Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal lainnya dalam mengimplementasikan strategi yang efektif. Dengan tekad yang bulat, pada hari AIDS Sedunia tahun 2023 ini, kami menegaskan komitmen kami untuk memerangi stigma, menyediakan dukungan, dan memperjuangkan hak-hak individu yang terdampak oleh HIV/AIDS di Kota Magelang. Hari ini, kami bergandengan tangan untuk merangkul masa depan di mana pandemi HIV/AIDS tidak lagi menjadi ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Deklarasi ini disepakati dan diumumkan secara resmi di Kota Magelang pada hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember 2023. Hari ini kita memperingati hari AIDS Sedunia, ya. Ini seperti tadi ya, begitu panjenengan peluang langsung maju ke sini ya. Langsung lari maju ke depan ya Pak ya. Oke ya. Siap-siap berarti untuk hadirin siap, semuanya ya. Dan untuk umum tanpa terkecuali siap-siap. Kita yang... ya orang tadi juga lagi. Iya, pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak Sekda Kota Magelang. Peringatan dari AIDS Sedunia ini tingkat Kota Magelang tahun 2023, tepatnya 1 Desember. Sopo sing lahir 1 Desember maju, KTP tujuke ayo. Yang lahir 1 Desember maju ya. Yang lahir di 1 Desember ayo. Maju. Yang lahirnya ya. 1 Desember maju. Ayo. 1 Desember maju ya. Ya. Boleh atau enggak yang lahir 1 Desember 2023 Pak. Iya, ini masih sekitar kelahiran ini ya. Iya. Tentang itu ya. Siap-siap teman-teman semuanya. Freddie Mercury meninggal karena AIDS ya. Serius nih Pak. Lahir tahun dan tanggal berapa? Tanggal bulan berapa? Ayo cepat. Langsung cepat. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ada dua nih. Gak apa-apa. Sebentar. Ada dua. Sebentar ya. Iya, sebentar. Biar adil ya Bu. Biar gak dianggap settingan Bapak. Mohon izin. Tanggal meninggalnya Freddie Mercury ya Bapak ya. Dari sebelah sini. Dari mana? Iya. Sebelumnya namanya siapa dan dari? Hah? Mati dong Pak. Saya Agnia dari Pemi Kota Magelang. Sebelah ini. Namanya saya Septi dari Pivot Management, itu ada kakakku Kak Yayan Arsa. Oke, tepuk tangan untuk Pivot Management ya. Oke. Jawabannya adalah dari Mbak Agni dulu ya, Bapak. Meninggalnya 24 November 1991. Oke, tampung. Sekarang ini berapa ini? Aku udah mau pakai HP ya. Freddie Mercury itu meninggal tanggal 24 Oktober tahun 1991. Nah, ini 24 Oktober, saatnya 24 November. Kita cek ya, kita cek. 4 November. Lagi cek ya, lagi HP, justru bener di. Oktober, November. Bener ya, berarti 24 November. Jawabannya adalah
24 November. Biar lebih abdul lagi mungkin browsing sekalian Ibu. Biar lebih abdul, biar gak dianggap settingan ya. Karena ini adalah hadiah utama. Teman-teman mungkin biar lebih percaya bisa browsing juga. Ujungnya mau apa ini kalau ninggal kayak mana? Oke, betul Bapak, jawabannya adalah? Betul ya, 24 November 1991. 24 November 1991, untuk pertanyaan yang meriah.